Jadi insya Allah, ini alhamdulillah, ini beliau semua bisa baca kitab. Karena berapa banyak orang lulus, ya, lulus daripada pesantren tapi enggak bisa baca kitab. Tapi kalau ini Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah saya berani tanggung jawab. Kenapa? Orang yang punya ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yakin Allah angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu banyak derajat. Jadi enggak usah gentar, enggak usah takut. Yakin. Kalau kita jalani ilmu Allah Subhanahu wa taala tadi, berakhlak mulia, sebodoh apapun kita, sedungu apapun kita, enggak pintar apapun kita, tapi akhlak kita baik, bagus, siapapun cinta dengan kita, sayang dengan kita, betul enggak Bapak Ibu? Sepinter apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak titel apapun kita, kalau akhlaknya bobrok, jelek, demen gak kita sama dia? Suka gak kita sama dia? Benci gak kita sama dia? Pinter tapi tukang nipu, kesel gak kita sama dia? Berakhlak mulia, amalkan ilmu dan istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari saya dan terima kasih semuanya ya. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan ya. Ya. Dan juga terima kasih atas kehadirannya, waktunya. Demikian, billahi taufik wal hidayah wa afu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
يقوم هيلا.